Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Mungkin ada yang lagi kuliah atau lagi kerja dan lagi nyari laptop, bisa ngelirik ini nih. Ini adalah Acer Aspire 5 Slim 12G. Kira-kira kenapa tuh laptop ini mesti dilirik? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut ngebahas Acer Aspire 5 Slim 12G. Pertama, buat desainnya dulu nih. Untuk desainnya sendiri, menurut gue cukup simple dan cukup elegan. Dengan bahan aluminium untuk cover atasnya, logo Acer juga bergeser ke bagian atas, nggak di tengah lagi. Cukup menambah kesan elegan, dan ada tulisan Aspire di dekat hinge yang juga nggak terlalu menonjol. Tapi jadi aksen yang menurut gue cukup keren, nggak berlebihan. Dan yang gue suka dari laptop ini adalah punya banyak pilihan warna. Ada 4 pilihan warna, yaitu Steel Grey, Hash Gold, Tiger Lily Red, dan Action Blue. Nah, dan unit yang gue pakai ini adalah varian dengan warna Tiger Lily Red. Menurut gue warna merahnya tuh kalem dan elegan, bukan merah yang bright banget, juga bukannya agak marun, tapi lebih agak menuju ke orange nggak sih warnanya. Tapi gue suka warnanya tuh fresh, tapi tetap kalem, tetap simple, dan tetap elegan. Untuk tebal dan beratnya sendiri dari Acer Aspire 5 Slim 12G ini ada di 1,77 cm untuk tebalnya, dan untuk beratnya itu ada di 1,5 kg. Sesuai dengan namanya, Acer Aspire 5 Slim. Ini cukup ringan dan cukup slim, jadi kalau mau dibawa kemana-mana tuh termasuk gampang. Masukin tas gampang, bawa pakai tas backpack gitu, dibawa kemana-mana, dibawa ke cafe, buat ke co-working space. Ini menurut gue cukup enak buat dibawa-bawa, nggak terlalu berat, dan ukurannya juga pas, tebelnya juga pas. Oke, sekarang kita buka ya laptopnya. Ada yang menarik nih di bagian hinge-nya. Dia pakai hinge dengan namanya itu Elevated Design Hinge. Jadinya kalau laptopnya dibuka, itu bakal kelihatan sedikit terangkat. Bagian bodinya tuh jadinya nggak flat dengan meja. Agak sedikit ada sudutnya gitu. Ini bagusnya apa? Bagusnya adalah jadinya sudut buat ngetiknya tuh akan lebih enak menurut gue. Nah, di bagian dalam menggunakan bahan polikarbonat, dan untuk warnanya itu udah nggak ada aksen merahnya di bagian dalam. Tapi dominan hitam di layar dan abu-abu tua untuk bagian body dan keyboardnya. Menurut gue cakep sih warnanya. Menggunakan layar berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD dan panel IPS yang dilengkapi teknologi Acer Color Intelligence dan Acer Comfy View. Bikin layarnya jadi makin mantap dan nyaman di mata. Untuk layarnya cukup nyaman untuk dipakai ngerjain tugas kuliah atau untuk kerja, dan juga buat konsumsi konten kayak nonton-nonton video YouTube, Netflix, dan lain-lain. Di bagian atas layar juga terdapat webcam yang pakai teknologi Acer TNR Solution atau Temporal Noise Reduction yang mampu menangkap gambar yang lebih baik dari webcam, dan dapat mendeteksi serta mendiagnosis noise dan menyatukannya dengan frame lain untuk menghasilkan gambar yang berkualitas lebih baik. Hasilnya, pengguna tetap dapat bisa tampil dengan kualitas terbaik di berbagai kondisi pencahayaan. Nih, kita lihat langsung hasil perekaman webcamnya ya. Tes kualitas webcam atau kamera dari Acer Aspire 5 Slim 12 Generation. Ini dia juga mic-nya juga kita tes ya. Kira-kira kurang lebih kayak gini lah kualitas rekaman videonya dan kualitas mic-nya. Menurut gue sudah cukup oke ya untuk dipakai untuk webcam, apa, untuk Zoom meeting, untuk video call meeting pakai Zoom, pakai Google Meet, kayaknya udah cukup oke lah ini. Gitu. Gimana? Kira-kira? Komen aja ya di kolom komentar. Oke? Thank you. Untuk keyboardnya sendiri, menurut gue ini udah cukup nyaman dipakai. Secara ukuran, menurut gue pas. Kemudian, dia tuh juga udah ada backlight-nya nih. Kalau bisa dilihat, ada backlight-nya, bisa diatur, ada dua pilihan. Mau nggak ada backlight, backlight 1, backlight 2 yang lebih terang. Jadinya kalau kerja di dalam ruangan yang pencahayaannya kurang atau bahkan gelap, keyboardnya tetap bisa nyala dan ya tetap bisa ngetik dengan enak gitu. Untuk touchpad-nya sendiri, sayangnya gue ngerasa sedikit kekecilan nih. Tapi secara fungsi sebenarnya nggak ada masalah. Dan di sisi kiri atas touchpad ini ada fingerprint sensornya untuk Windows Hello. Dan yang gue suka lagi dari Acer Aspire 5 Slim ini adalah ports-nya yang menurut gue cukup lengkap. Di sisi kiri ada satu port LAN RJ45, HDMI 2.1, 2 USB-A 3.2, dan port USB-C yang support Thunderbolt 4.
Dan untuk di sisi kanan terdapat 3,5mm audio jack, 1 USB-A 3.2 lagi, dan 1 Kensington lock. Asik kan, portnya tuh lengkap, jadinya nggak perlu beli dongle lagi kayak di laptop-laptop lain yang portnya sedikit, cuman ada USB-C 1 gitu, terus mesti pakai dongle supaya bisa pakai HDMI, bisa pakai USB-A, dan lain-lain. Sementara kalau di sini, di Acer Aspire 5 ini, nggak perlu karena portnya udah lengkap. Oke, beralih ke performa ya. Ada beberapa hal menarik dari performanya menurut gue. Yang pertama, Acer Aspire 5 Slim ini udah pakai Intel Core i5-12350U processor, generasi ke-12 dari Intel Core i5. Yang artinya performanya itu pasti bakalan oke dengan efisiensi daya yang baik. Cukup banget nih buat ngerjain tugas-tugas kuliah atau mungkin kerjaan yang sifatnya nggak terlalu heavy. Office atau mungkin ngedit-ngedit foto sederhana, ini menurut gue masih bakalan capable banget. Yang kedua, graphic card-nya menurut gue cukup menarik nih. Secara default settings-nya itu terbacanya grafiknya adalah Intel UHD graphic, tapi ketika RAM-nya di-upgrade, ada slot RAM yang kosong bisa dipakai untuk tambahan RAM, jadi 8GB embed udah ada di dalam laptopnya, kemudian kita tambahin RAM jadi tambah 8GB lagi jadi dual channel 16GB RAM. Default graphic card-nya itu jadi berubah jadi Intel Iris Xe graphic. Nah, jadinya kalau mau cari grafis yang lebih tinggi, itu bisa upgrade RAM-nya aja. Selain slot RAM, ada juga slot HDD SATA 2,5 inch, HDD atau SSD 2,5 inch, SATA pokoknya bisa dipakai di sini. Jadi yang buat storage-nya ngerasa kurang dengan storage internal 512GB SSD NVMe masih kurang, bisa ditambahin pakai HDD atau SSD SATA 2,5 inch. Cocok banget buat gua yang selalu ngerasa storage di laptop itu kurang. Jadinya kalau ada slot kosong di sini tuh merasa lebih aman gitu. Ketika sewaktu-waktu butuh storage tambahan, bisa langsung di-upgrade. Jadi kalau dilihat Acer Aspire 5 Slim ini cukup upgradeable ya. HDD-nya sama RAM-nya itu bisa di-upgrade. Ini jadi nilai plus tersendiri menurut gua, karena sekarang tuh nggak terlalu banyak laptop yang bisa di-upgrade-upgrade sebebasnya gitu. Rata-rata tuh udah onboard semua, nggak bisa di-upgrade-upgrade. Ya biarpun mungkin masih ada, tapi mostly sih kayaknya gua lihat sekarang laptop-laptop sekarang tuh nggak bisa di-upgrade terlalu banyak gitu. Nah, sementara Acer Aspire 5 Slim ini bisa di-upgrade HDD dan RAM-nya. Menurut gua ini bagus juga buat jangka panjang, karena kalau misalkan mau dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama, ya udah tinggal di upgrade RAM-nya sama upgrade HDD-nya, bisa menambah umur laptopnya ya, karena jadinya bisa dipakai lebih lama. Kurang lebih sih kayak gitu menurut gue. Dan untuk baterainya sendiri, dalam pengelesan kira-kira dari full sampai habis itu makan waktu sekitar 6,5 sampai 7 jam dengan penggunaan banyak di browsing, kemudian nonton-nonton YouTube, lalu buat ngedit-ngedit foto sedikit, sama buat gue pakai buat ngetik skrip. Jadi cukup hemat sih sebenarnya baterainya. Tapi kalau mau dipakai pergi, dipakai keluar-keluar, lebih baik tetap bawa chargernya supaya nggak ketika dipakai di luar di kafe atau di tempat lain tiba-tiba habis, nggak bawa chargeran sih menurut gue jangan. Tetap harus bawa chargeran ketika dipakai keluar. So overall Acer Aspire 5 Slim 12 Gen ini menurut gue cocok banget buat anak kuliahan atau yang kerja tapi bukan kerja heavy banget nih. Dalam maksud gue adalah misalkan kerja sebagai editor video atau mungkin buat ngedit foto yang detail banget, yang ukurannya besar banget. Buat kerja office, buat kerja ngedit-ngedit foto video sederhana, menurut gue sih masih capable ini. Masih capable banget bahkan. Karena desainnya simple tapi elegan, buat dibawa nugas atau kerja di cafe juga masih tetap keren. Ada fingerprint sensornya, udah pakai Wi-Fi 6, kemudian ada port Thunderbolt 4. Udah pakai Intel Core i5 generasi ke-12 atau generasi terbaru, upgradable HDD plus RAM-nya, dan baterainya boleh dibilang cukup awet. Acer Aspire 5 Slim 12 Gen ini dijual seharga Rp10.339.000 dengan ada 4 pilihan warna. Terus garansinya gimana? Dan juga ada garansi 1 tahun spare part, 3 tahun service, plus 1 tahun Acer Priority Care yang udah termasuk priority service dan accidental damage protection. Jadi nggak perlu was-was nih kalau laptopnya kenapa-napa. Mantep. So, gimana? Menarik nggak Acer Aspire 5 Slim 12 Generation ini? Berencana mau beli? Tulis ya di kolom komentar. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. The Grid sign out. Bye.